Menyusul Jennie, Lisa Blackpink umumkan agensinya sendiri buat aktivitas solo. Pada Kamis 8 Februari, Lisa Blackpink mengenalkan LOTE sebagai agensi baru yang akan menaunginya. Lewat postingannya di Instagram, Lisa sendiri yang mengenalkan LOTE dan mengunggah foto profil terbarunya. Dalam postingan yang sama, Lisa menuliskan caption kalau itu adalah agensi yang akan membantunya untuk mengembangkan potensi yang ia miliki. Memperkenalkan LOTE, sebuah platform untuk menampilkan visi saya dalam musik dan hiburan. Bergabunglah dengan saya dalam perjalanan menarik ini untuk bersama-sama melewati batasan-batasan baru, tulis Lisa pada caption. Sedangkan dalam website resminya, LOTE menuliskan sebagai agensi yang akan terus menciptakan pengalaman untuk yang melampaui genre dan menghubungkan generasi. Mereka juga menuliskan akan terus-menerus mendobrak batasan sehingga perjalanan Lisa yang merupakan bukti untuk pengaruh dalam dunia hiburan global yang akan terus berkembang. YG Entertainment mengumumkan tentang perpanjangan kontrak member Blackpink ini pada awal Desember. Dalam pernyataannya, agensi mengungkapkan kalau perpanjangan kontrak ini dilakukan dengan diskusi yang penuh kehati-hatian. Agensi juga menyatakan kalau perpanjangan kontrak dilakukan dengan kepercayaan yang udah dibangun pada satu sama lain. Kami dengan bahagia bisa melanjutkan hubungan kami dengan Blackpink. Blackpink akan terus melakukan yang terbaik untuk bersinar dan makin bersinar di pasar musik global sebagai artis yang tidak hanya sebagai perwakilan agensi kami tapi juga K-pop. Kami akan terus memberikan dukungan untuk mereka di masa depan, kata Yang Hyun Suk sebagai eksekutif produser dari YG Entertainment. Siap dengan gebrakan baru Lisa Blackpink sebagai artis solo, Girls,